Selamat pagi kekasih Yesus Kristus. Kami Majelis Jemaat GKP Romangun bersama dengan tim multimedia GKP mengucapkan Shalom Elohim untuk kita semuanya. Terima kasih atas sambutannya. Biarlah damai sejahtera Kristus menyertai dan memberi kekuatan bagi kita saat kita juga harus menjaga jarak dengan jarak tertentu agar kita boleh tidak menularkan dan tidak tertular dengan COVID-19 ini. Tapi sekalipun jarak dengan sesama harus dijaga, jarak dengan Tuhan harus terpelihara supaya kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang bersuka cita sekalipun di dalam banyak penderitaan. Saudara-saudara, renungan atau sapaan rohani kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat yang ke-23 sebagai nas harian menurut Almanak GKPI tahun 2020 dengan tema penderitaan yang mendahului sukacita. Saudara-saudara, nasihat Yesus ini adalah disampaikan ketika mereka setelah makan Paskah sebelum penderitaan Yesus dan sebelum menuju ke Taman Getsemane, lalu Yesus memberikan wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat bagaimana dan apa yang bakal terjadi di dalam waktu yang dekat setelah Yesus meninggalkan mereka. Yesus tahu penderitaan yang akan datang, yang akan mendesak mereka dari berbagai sudut. Tapi untuk itu Yesus juga memberikan hiburan dengan mengatakan di ayat yang ke-23 itu sebagaimana kita baca dalam Alkitab dikatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadaku dalam namamu. Ada dua hal yang kita lihat di dalamnya. Satu, bahwa Yesus menjanjikan apapun yang kita hadapi, apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Bapa. Tapi yang kedua, permintaan kita kepada Bapa adalah melalui Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah mengenal Bapa. Yang memperkenalkan Bapa itu kepada kita adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Dia mengatakan, yang melihat Aku, Dia sudah melihat Bapa. Ya, yang datang kepadaku, Dia datang kepada Bapa. Maka kalau kita meminta kepadanya, berarti kita juga meminta kepada Bapa. Karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang sesungguhnya yang sedang datang di dalam kehidupan ini. Sehingga Dia tahu apa yang bakal terjadi yang dihadapi oleh para murid-muridnya. Oleh karena itu Dia memberikan nasihat pada bagian yang terakhir itu. Bagian yang terakhir ini dikatakan dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-33 dengan tema duka cita mendahului kemenangan. Dan di ayat yang ke-23 itu bagaimana diingatkan kepada kita bahwa Dia juga akan memberikan pertolongan apapun yang kita minta kepada Bapa atas nama Dia. Saudara-saudara, Yesus tahu kalau kita akan menghadapi begitu banyak masalah di dunia ini. Kemarin masih ingat kenapa permasalahan itu datang. Pertama saya ingatkan, permasalahan ini akan kita hadapi siapapun yang ada di kolong langit ini. Yang masih anak-anak sampai yang sudah dewasa, sampai yang tua, yang kaya dengan yang miskin, dan yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan, semuanya sama. Yang sehat dan yang tidak sehat akan mengalami permasalahannya. Hanya bentuk permasalahan itu memang berbeda-beda di tiap orang. Itu sebabnya jari tangan kita pun gak ada yang sama sidik jari kita. Ya, kehidupan kita pun gak ada yang sama. Mirip-mirip ada, tapi yang persis sama tidak ada. Karena setiap orang selalu membawa, merasakan penderitaannya yang berbeda dari yang lain. Kenapa demikian? Karena begitu banyak hal yang mendesak kita di dalam kehidupan sekarang ini. Kemarin kita ingat bahwa kita sekarang tinggal di dunia yang terkutuk.
Tuhan telah mengutuk bumi ini karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Onak duri akan tumbuh sekalipun kita berusaha, tapi akan datang kegagalan demi kegagalan. Itu sebabnya kita lebih banyak menerima kegagalan daripada kesuksesan. Oleh karena itu, ajarilah anakmu, latihlah dirimu bagaimana memanage kegagalan, karena kesuksesan itu selalu di-manage dari kegagalan-kegagalan yang ada. Kita juga akan menerima banyak tantangan masalah dalam hidup ini, karena kita juga berhadapan dengan manusia-manusia yang terkutuk, karena semua manusia adalah orang terkutuk di luar Kristus. Sedangkan kita yang ada di dalam Kristus masih menderita. Oleh karena itu, setiap manusia yang ada di kolong langit ini adalah sumber masalah, karena manusia terkutuk sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, kalau kita memang sudah harus demikian adanya. Ketika kemarin kita ingatkan bahwa ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka kita ada di dalam pelukan iblis, sehingga iblislah yang menjadi bapak orang-orang yang berdosa. Dia adalah pembohong, penipu, dan juga pembunuh manusia sejak dari semula. Coba ingat kemarin dari Yohanes 8 ayat 24 yang ingatkan kepada kita bahwa iblislah bapakmu, dia adalah pembunuh dan pembohong sejak dari semula. Dan keempat, juga kita akan dibayar di bawah bayang-bayang kematian, sehingga yang semua manusia yang ada di kolong langit ini selalu dibayang-bayang oleh rasa takut akan kematian. Maka rasa takut, rasa malu yang membentuk dalam hati kita akan menggerogoti kehidupan kita secara pribadi, psikologis kita, fisik kita, demikian juga sosial dari masyarakat, dan dari masyarakat ini yang selalu membawa masalah, maka kita betul-betul akan terus menderita sebagaimana digambarkan tadi. Maka kalau kita lihat dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Roma pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 23 demikian firman Tuhan. Bentar ya, lihat Alkitabnya. Oke, Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sudah menjadi kodrat kita, selama kita di bumi ini akan mengalami begitu banyak penderitaan, ya. Tidak satu pun. Tetapi sebagai anak Allah, kita mendapat keringanan ini. Ada dua keringanan yang kita dapatkan dibanding dengan orang-orang lain. Apa itu? Pertama, sebagai anak-anak Tuhan kita diberikan pengharapan, sehingga dikatakan tadi bahwa penderitaan yang kita alami sekarang adalah hanya penderitaan seperti seorang ibu yang sedang mau melahirkan. Pernah memahami seorang ibu yang mau melahirkan? Kalau sekarang sih sudah sulit membayangkan ibu yang melahirkan, karena ibu-ibu yang mau melahirkan sekarang sudah langsung dioperasi. Jadi ketegangan untuk melahirkan itu seringkali sudah tidak kita lihat lagi. Tapi sebelumnya kita akan lihat hal-hal yang sangat menyulitkan. Kalau dulu seorang ibu yang melahirkan, yang hendak melahirkan, dia akan dibayang-bayangi oleh rasa takut yang demikian berat. Ya, seberapa banyak keringat yang bercucuran, bahkan darah yang mengalir, seberapa kuatnya dia menjerit menahan rasa sakit, dan seberapa takutnya dia menghadapi apakah dia mampu menyelesaikan perjuangan ini atau tidak di ambang kematian. Dan tidak jarang, apalagi zaman dulu, banyak ibu-ibu yang harus mengembuskan napas terakhir, bertarung di antara penderitaan dan sukacita. Tapi sekarang sekalipun kita bertarung di antara penderitaan dan sukacita, Yesus mengatakan, apapun yang kau minta, ya, keperluan apa dengan pertarungan ini yang kita minta, atas nama Yesus Kristus akan terpenuhi. Sehingga nanti kan kita melihat, seperti yang melahirkan itu, sekalipun dia sudah mau pingsan, bahkan banyak yang pingsan-pingsan ibu-ibu ketika melahirkan, tapi begitu anak yang lahir itu keluar, rasa cemasnya, rasa takutnya berangsur-angsur hilang dengan pasti.
apalagi kalau bidannya cekatan, anaknya langsung dibersihkan, kadang-kadang belum dibersihkan, tapi diletakkan di atas perutnya, maka sirnalah penderitaan itu. Sekalipun memang luka-luka dan rasa sakit masih ada, tapi kepuasan dan sukacita telah menggantikan penderitaan itu. Kalau kita melihat juga penderitaan yang kita hadapi sekarang persis seperti itu. Seorang ibu kan dimampukan menderita, seorang ibu dimampukan menjerit, mengeluh dengan keringat yang begitu banyak, dengan darah, tapi karena pengharapannya untuk melihat anak yang dia kasihi, semuanya itu memberikan kekuatan bagi dia bertarung, dan sukacitanya akan tergantikan sekejap itu juga, karena dia dapat memeluk, dapat mencium anak yang dia kasihi telah terlahir. Demikian juga orang Kristen sekarang, kalau kita menderita dalam pengharapan, sayangnya kalau kita menderita tanpa pengharapan, itu yang menjadi masalah. Sehingga kita lihat penderitaan ini menjadi beban, memikul salib sesuatu yang gila-gilaan, ya, memberikan waktu, memberikan pikiran, bahkan memberikan persembahan pun bisa menjadi beban bagi kita. Kenapa? Karena tidak ada pengharapan itu. Karena pengharapan itu adalah soko guru, satu dari tiga tiang dari iman itu. Karena kita sebagai orang Kristen harus ditopang oleh tiga tiang, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 13 yang ketiga itu, bahwa hanya tiga yang tetap, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga pengharapan itu akan memberikan kepada kita rasa sukacita, kemampuan untuk bertahan di samping janji Tuhan yang tadi. Dia mengatakan, hendaklah kamu setia sampai mati, aku akan memberikan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu kan menjadi cita-cita, menjadi impian, di mana kita menjadi serupa dengan Allah, di mana kita akan berhadapan dengan Allah, di mana kita akan tinggal bersama dengan Allah, yang menjadi cita-cita dari setiap orang yang percaya. Maka kalau bayangan itu ada di dalam diri kita, penderitaan seberat apapun dapat kita tanggung. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13 yang dikatakan, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, semua dapat kita tanggung. Kenapa? Karena bukan hanya masa depan, bukan hanya pengharapan yang memberi kekuatan, tapi Dia juga turun tangan dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang sebentar lagi kita rayakan, memberikan kepada kita kecerdasan, memberikan kepada kita juga kekuatan, kemampuan untuk bertahan sebagai anak-anak Tuhan. Hanya sebentar Dia meninggalkan kita, Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Karena sebagai anak-anak Tuhan, tujuan kita bukan lagi di bumi ini, tapi ke warga negaraan kita adalah warga negara surgawi yang akan kita tunggu dan untuk kita sama-sama dijemput sebentar lagi untuk ditanggalkan daging tubuh yang fana ini, digantikan menjadi tubuh yang baru untuk mendapat kehidupan yang baru dalam nama Yesus Kristus. Shalom.